Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel. Oke. Jadi hari ini gua mau mandi bareng sama Naitoku. Oke, bro. Jadi di Jepang itu kalau sama anak gitu, mandinya itu malam, guys. Malam satu kali doang gitu, guys. Satu kali terus apa ya? Terus alasan anak dimandiin malam gitu, jadi mengikuti ritme kegiatan sehari-hari gitu, guys. Kalau misalkan pagi mandi, jadi nggak ada waktu, jadi waktunya sibuk banget gitu, guys. Belum nyiapin makanan, terus belum ini apa persiapan dia mau ke Hoikeng, terus apa gitu, guys. Jadi mandinya malam. Sebenarnya mau pagi mau siang itu sah-sah aja, cuman kalau gua gitu emang siangnya nggak ada waktu, paginya nggak ada waktunya sedikit, jadi dimandiinnya malam. Kan kalau malam itu waktu-waktu yang ini, yang lagi santai-santainya gitu, guys, nggak terlalu sibuk. Oke, guys, jadi gua mau siap-siap dulu mandi sama Naitoku. Jadi ini video ini mau gua kasih judul mandi bareng sama Naitoku. Mandi, ayo mandi, oke? Mandi. Oh, dan ini airnya udah gua siapin. Jadi kalau anak gua mau musim panas, mau musim dingin, ini suhu ininya, suhu airnya 40 derajat, guys. 40 derajat. Nah, lumayan panas. Gua juga gak kuat. Tapi kalau anak gua dari bayi udah dilatih, guys. Udah terbiasa enggak nangis enggak apa, guys. Oke. Ikuti saja, guys. Oke, udah buka baju. Jadi mulai aja, guys. Masuk ofuro. Ofuro itu mandi ala orang Jepang. Bukan ala orang Jepang sih, mandilah. Oke, ikuti saja, guys. Gua juga sekalian mandi, guys. Nih. Sekalian mandi bareng papa. Nah, ini di sini dicuci di pakai sabun, terus habis dari yang kecil ini berendam di sono. Di yang gede sampai badannya udah bandainya anget gitu, guys. Sampai ya disabun dulu. Pakai sabun. Nah.
Jadi gua mandiin anak, bini gua nyiapin makan buat dia. Oke. Ini gua udah ini. Jelas badannya. Tinggal masuk ke tempat yang gede. Sekarang masuk ke tempat yang gede. Dame lah. Tuh, di sini banyak mainan, bro. Nih. Ini buat ini buat ukur suhu airnya berapa derajat gitu. Kalau terlalu panas ya dikasih minyak. それじゃね、ママの時と違うよ。あの、叩き方が私の方が優しい。あ？今めっちゃ本気だよね。うん、パパ嫌ですか。それじゃママが好きに決まってるわね。なんな。あ、それじゃよ。それは男より女の方が好き決まってるわね。みんなそうだ。 Nah, ini sampai badannya anget nih. Nih. Ya. Main ya. Main. Shush. Sampai segini aja guys videonya. Jadi ya kira-kira begitulah. Mandiin anak di Jepang. Jatuh. Mantap. Oke. Selamat jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada jukyo natta. Ah, ne jukyo natta. Okikata na wanda. Lagi nyiapin makan habis mandi. Langsung makan, oke? Okay. Mama wa nani butteru desu ka? Kore wa nani? Soy miso shiru. Miso shiru. Kore wa? Nasu to jagaimo to ninjin. Nasu, jagaimo, ninjin. Jadi makanannya diukur, guys. Oh, berikake. Bismillahirrahmanirrahim. Berikake. Ini ada miso shiru, ada apanya? Kentang sama wortel. Terus ini yang ini umani dalamnya ikan, ada tuna. Ikan tuna, terus apa lagi? Gobo itu apa ya? Terus ini nasi putih furikake, terus terakhir makanan penutup pisang jau banana. Terus nanti terakhir smash boleh bare smash just smash.